Halo semuanya, kembali lagi di Faradis Channel di game Genshin Impact. Oke, jadi hari ini kita kedatangan event terbaru pertempuran tanpa akhir. Monster yang tidak diketahui asal muasalnya telah datang ke Golden Apple Archipelago. Berniat untuk mengambil alih pulau indah ini untuk diri mereka sendiri gunakan mekanisme dan buff dari momentum disk untuk mengalahkan mereka. Berpartisipasi dalam tantangan untuk menerima hadiah berikut. Oke, ada 7, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ini ya, 7 ronde. Ini kebuka tiap hari. Ronde pertama, Rondo, Cryo, dan Electro. Pasukan Elytral yang datang diiringi para Electro Slain. Hydro Abyss Mage juga sekali datang berpatroli. Kelihatannya kombinasi pasukan ini akan menjadi kombinasi yang sulit dikalahkan. Pemanfaatan elemen Cryo dan reaksi superkondak semaksimal mungkin dapat menggoyahkan kesombongan musuh-musuh ini. Oke, jadi harus superkondak. Oke, oh ini blessing ya. Fitur stage damage superkondak meningkat 100%. Momentum blessing level 1 meningkatkan 25% cryo damage bonus dan physical damage bonus seluruh anggota party. Momentum blessing kedua 55%. Momentum Blessing ketiga 110%. Sebagai tambahan, normal dan charge attack karakter akan mengeluarkan serangan gelombang saat memukul musuh. Serangan gelombang ini dapat terpicu setiap 3 detik. Hutan Electro Slime. Oke, kita coba tantangannya. Semakin sulit tantangan, perlawanan tiada akhir yang kamu pilih semakin besar juga kelipatan skornya. Akan musuh sebanyak-banyaknya dalam batas waktu untuk mendapatkan skor tertinggi mungkin. Kamu akan mendapatkan berbagai hadiah saat skor tertinggimu mencapai batas tertentu. Skor saat ini tidak akan dihitung jika kamu keluar dari tantangan atau seluruh anggota partimu gugur. Setiap stage tantangan mempunyai mekanisme unik yang akan memberikan buff dasar. Kalahkan musuh ganas atau hancurkan momentum disk menggunakan Harvestum untuk mendapatkan momentum. Momentum terbagi menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkatan akan memberikan momentum blessing dan berbagai jenis buff. Momentum akan berkurang seiring waktu, maka kamu harus terus mengalahkan musuh ganas atau momentum disk untuk menjaga momentummu. Oh ini ya, nembak ini kan? Selama tantangan berlangsung, momentum disk akan muncul secara acak di medan pertempuran. Harus lanjutkan menggunakan Wind Bless Harpastum. Masukkan momentum disk akan memberi momentum dalam jumlah banyak. Jika tidak dihancurkan dalam waktu 15 detik, maka momentum disk akan berkedip sesaat kemudian menghilang. Pada itu jangan lupa membawa beberapa Wind Bless Harpastum ke tantangan ini. Musuh ganas yang kuat mungkin akan muncul dalam tantangan. Kalahkan musuh ini untuk mendapatkan momentum dalam jumlah banyak. Oke. Ambil dulu ini ya. Kita siapa sih? Kita nggak punya DPS Cryo. Oke, paling sulit lah ya. Oh, tembak gitu ya. Oke. Okay. Harusnya bawa Chong Yun bisa ya. Kalau mau jadi Cryo.
Aduh. Gosh. Tebal juga ya darahnya. Ayo, hop. Nah. Oke, kita dapat berapa nih? 1800. Masih jauh ya. 2000 ah, kurang dikit. Coba lagi, coba lagi. Eh, tadinya mau bocong Yun ya. Aduh, gak kena. Hilang lagi.
Aduh. Ini tahunya gak sekarat-sekarat. Gimana mau dapat buff? Oke, 2295. Oke, ini dia hadiahnya ya. Skor 500 dapat Primo Gem, 1000 dapat buku talenta sama Mora, 2000 dapat Hero Suite sama Mora. Oke, ini akan terbuka setiap hari. 3 pagi berarti. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share video ini. Kalau misalkan ada saran atau masukan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak semuanya.